up guys, welcome back to LZ Minecraft. Dan di sini ya sudah lama juga ya kita nggak bikin survival gini ya. Nah di sini tuh gue bingung jujur guys, gue bingung mau ngapain, mau bikin apa di map ini atau di series ini lagi gitu ya. Karena gue udah benar-benar bingung banget mau ngapain lagi di sini. Dan ya gue baru ingat gue punya satu project yang belum gue jalanin, yaitu gue mau datengin Woodland Mansion. Tapi gue rasa tuh jauh banget sih. Minimal 4000 blok dari sini itu minimal ya. Belum maksimalnya berapa gue juga kurang tahu. Mungkin bahkan ya bisa jadi puluhan ribu mungkin ya. Jadi di sini kan gue udah ngumpulin beberapa bahan nih. Kayak elytra cadangan, terus ya kayak gini nih kan misalnya sendiri di sini. Nah, itu ada elytra cadangan, ada firewalk, ada firewalk maksudnya. Ada sugarcane juga banyak dan terus gue kurang gunpowder, guys. Oke. Gue kekurangan gunpowder. Jadi di sini biar cepet aja gitu, gue nggak mungkin berburu creeper gitu ya, itu lama banget gitu kan. Jadi di sini gue mau bikin lagi satu creeper farm yang semoga efisien lah ya. Soalnya seperti yang kalian tahu sendiri, creeper farm gue error yang di Ocean Monument, jadi nggak bisa ngasih banyak gunpowder gitu ya. Oke, untuk tutorial ini tutorialnya gue ambil dari channelnya Oing Oing, youtuber luar negeri ya. Dan ini kira-kira kita perlu bahan itu sekitar karena gue tahu ngumpulin bahan segitu lama banget. Gue kalian juga nggak mungkin mau buat nonton gue nyari bahan kayak gitu ya guys ya. Oke, kalau gitu gue bakal cari bahan dulu dan langsung ke tutorial atau pembuatan creeper farmnya guys. Oke, kalau gitu enjoy the video, let's go.
Rame. Tadi gue record dari jam berapa ya awal record ya? Kira-kira sore kali guys ya. Sekarang udah jam 12 malam. Yoi, gue gak tahu berapa ini dah, berapa jam gue ngerjain ini ya guys ya. Dan ya, mari kita lihat hasilnya guys. Ya kan, masa ya kita gak lihat hasilnya gitu. Sekarang udah berapa nih hasilnya nih? Dari tadi kita AFK sekitar berapa ya? Ada kali, wih buset kaget gue. Ada kali ya kalau sekitar 10 menitan kalau nggak salah. Kita cek dulu hasilnya kayak gimana. Lumayan worth it ya. Ya gitulah. Karena sekarang emang kayak gitu guys. Di 1.18 itu mobnya susah banget buat nge-spawn. Soalnya ada peraturan di mana mob bakal spawn cuma di level 0, benar-benar gelap ya. Jadi ada sinar sedikit pun mereka nggak bakal spawn. Itu dia masalahnya. Makanya farm-farm kayak farm monster gue jarang efisien sekarang gara-gara itu. Oke, kalau gitu ya kita cek dulu. By the way, itu tadi tempat AFK ya guys ya, tempat AFK udah gue siapin di situ. Oke, yap, kira-kira kayak gini guys. Bentar, kita lihat dari jauh pemandangannya gimana tuh kalau dari jauh. Bagus enggak kira-kira ya? Buset, segede gabin. Yoi, enggak. Kalah tuh mau farm gue, kalah tuh. Itu mob farm gue ya. Itu tuh creeper farm gue. Buset, gede banget pak. Waduh, ini ya gue suka sih, jujur gue suka kayak bikin base tapi padat sama bangunan-bangunan gede gitu, gue suka banget guys. Makanya gue bikin di sini. Nah di sini kenapa nggak di itu yang di jauh-jauh sekalian di sana misalnya? Enggak, gue pengen padetin dulu di sini biar ya biar keren aja sih, meskipun gue rata, gue tahu itu pasti ngelag banget. Oke, udah lumayan banget ya. Coba kita cek lagi dari atas gimana, apakah masih rame apa enggak gitu ya. Buset, ini daun guys, daun itu daun. Wih, gila sih daun-daun kayak gitu gua nyarinya kemana-mana dah. Itu hutan sampai gundul coy gara-gara daun itu. Tuh ada spawn ya, cuma ya spawn rate-nya gak terlalu gede guys ya. Karena emang kayak gitu di 1.18, cuma ya itulah. Gua rada-rada kurang puas sama update ini sih. Kenapa harus di itu ya, harus di level 0 cahayanya. Jadi gue susah banget kalau mau bikin farm kayak gini. Kayak gitu ya, kalian tahu sendiri. Creeper farm gue yang di Ocean Monument juga udah error, gak tahu kenapa. Oke, kalau gitu guys ya, buat video kali ini cukup segini dulu ya. Gue udah capek banget asli dari sore gue record sampai sekarang. Ini pengerjaannya bener-bener gila sih. Apalagi itu, nyari daunnya itu. Belum tadi gue nyari resource juga tuh. Waduh, ya benar-benar bikin rugi emang ya. Bikin rugi tenaga juga nih, waduh ya. Ya kalau gitu ditunggu aja guys ya untuk episode selanjutnya. Ini gue lupa ini episode berapa ya. Ya pokoknya gitu, episode depan gue bakal ini ke Woodland Mansion buat nge-raid gitu ya. Nge-raid Woodland Mansion. Ya gitu sebenarnya sih jadwalnya sih nge-raid Woodland Mansionnya gue sama Wawan. Cuma gara-gara dia ya gitu belum ada, belum apa, HP-nya belum bagus gitu ya. Jadi dia masih pakai HP cadangan.
jadi belum bisa mabar guys gitu. Ya kalau gitu ditunggu aja guys ya untuk episode depan ya, gua coba untuk AFK-in dulu biar gua dapat banyak gunpowder ya guys ya. Dan gua bisa bikin firework roket itu banyak-banyak ya. Minimal gua perlu bukan minimal sih ya, kira-kira satu shulker box firework roket gitu ya. Soalnya gua enggak yakin itu bakal deket banget. Oke guys, kalau gitu seperti biasa buat yang nonton, thanks for watching. Gua LZ, so peace out and bye.